Alhamdulillah. Buset. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun hadhis sifatu arba'in. Tanbihun utawi iki iku ana pepeling suwiji. Pengingat-ingat pepeling. Hadhi utawi ikilah sifat sing arep ditutup, sing arep dibahas. Iku sifatun biro-biro sifat arbaun kang papat wajibatun kang wajib lahu kedue Allah Ta'ala halih mahluhur sapa Allah wa yastahilu lan muhal apa dituha lelawanane hadihi sifatun wa huwa utai dhidduha iku al-somamu tuli wal-ama uto wal-mumathalatu lan-madani wal-mumalathatu lan-madani lil-hawadisi maring biro-biro makhluk wal-bukmu lan-bisu tudhammu dan kumpulake apa hadhihi sifat lima krono perkara marro kangus liwat apa mah alwajibu utawi sifat wajib iku lil wajibati kedue kang wajib wal mustahilu utawi sifat muhal iku lil mustahilati kedue kang muhal wa bagialan isih tetep apa al wujudu sifat wujud wa iya utawi wujud iku sifatun sifat nafsiyatun kang bangsa zat Dituha utawi lelawanane wujud iku al-adamu adam wakot fahim talan teman-teman wis paham sopo siro min kaulil muson nifi sangking dawe kiai musonat sengarang kitab lama buddha rupani dawuh lama buddha bihakin fil wujudi ila akhiri lama buddha ora ono kang den sembah iku maujud ana kang den sembah iku maujud bihakin kelawan nyata fil wujudi ing dalem wujude ila akhirih tumeka akhire dawuh lama buddha wis ngarep fatakunu mongko ana apa al jumlah tu jumlah iku sitata iku sitatun 6 wa isrina lan 20 berarti 26 Salasa asyara utawi kang 13 iku wajibatun wajib wa salasata asyara utawi kang 13 iku mustahilatun mustahil kemuhal dadi sifat-sifat wajibe Gusti Allah ning kene kur dibahas 13 nggih sing sifat maknawiyah kaya kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu mutakalliman saterusé ya kaunuhu aliman kuwi gak dibahas sebab kuwi bahasane padha mbek apa iku murabai irada kudrat irada ilmu hayat sama basar padha kur ditambahi kaunuhu kaunuhu kan ya
Mulane nang kene kur disebutne kur telulas. Sing pitu sing maani enek maknawiyah kan. Sifat kan enek nafsiyah siji. Kuwi wujud tok. Sing kedua salbiyah 5. Ya bar wujud ya wujud kidam bakok mukhlafatul khalaqi iki ambek wadani wadaniyah. Terus mulai kudrat rodat ilmu hayat wi sifat maani. Ya kabeh pitu. Wis kita wis genep 13. Lah pitu 13 nganti 20 pitu kuwi jenenge maknawiyah wi baleni sing kaunuhu mulai kaunuhu kudrat berarti kaunuhu qadira kaunuhu iradah kan berarti kaunuhu muridan. Iki keterangane padha. Lah ning kene kok disebutne 13. Nah, sifat mukhali ya 13 berarti 6 likun. Dunia kan lek 320 kan genep 50 jenenge ikon 50. Ya masalah apa iku sing wis diterangne kaya apa niki sifat wajib sing papat. Mulai apa niki sing wajib papat niki. Basir apa basor sama mukhalafatul hawadisi karo mutakaliman iki papat iku tapi lelawanane kan somam amma mumal salah satu hawatisi karo hukmu iki bahasane wis saiki dijumlah kabeh 6 likur. Sing 13 wajib sing 13 hal sing siji sing sifat wujud iki dibahas kari iki jenenge sifat nasiah berupa gad maksudnya ngene sifat nafsiyah iku ya. Dengan adanya sifat ini, maka sifat-sifat yang lain ditemukan. Wujud. Wujud kan maknanya enek. Dari sifat wujud ki kok tidak ada, berarti sifat-sifat yang lain gak enek. Nih, kaya kidam, bakok, sak terusnya gak bakalan enek lah, gak enek wujud. Mulanya wujud itu diarani nafsiyah. Sifat yang berupa dan dengan sifat adanya sifat wujud ini maka sifat-sifat yang lain ditemukan. Oh, jenenge sifat nafsiyah. Wes, iki sifat-sifat wajib iki ngaji tauhid sing pertama iki. Wis tau ngaji tauhid paham. Iki kudu secara sekilas mau ora jelas, teman-teman. Wal hasilu utawi hasil. Iku anna sifati sak temene pira-pira sifat. Ya jamak muannas innafsa pinggir kasrah. Min haisu hiya saking sekirane utawi sifat iku salah satu aksamin telu pira-pira panutan. Dadi sifat iku dibagi 3. Lah ning kene lah nang kabeh ngaji tauhid kan apa papat. Wahidatun utai kang siji iku nafsiyatun sifat nafsiyah. Wa ya utai nafsiyah iku alwujud wujud iki wujud sifat nafsiyah. Wa khamsatun utai kang 5 iku salbiyatun sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat yang dedel. Salbiyah mana dedel? Maksudnya dedel ini. Dengan adanya sifat ini maka menunjukkan bahwa selain Allah niku tidak memiliki tidak ada sifat apa itu, tidak ada makhluk ya, tidak ada makhluk yang bisa menyerupai Allah dengan Allah mempunyai sifat salbiyah. Salbiyah maknanya menghilangkan atau dedel. Jadi dengan pamannya Allah mempunyai sifat kidam, kita maknanya disik. Jadi tidak akan ada makhluk yang bisa menyerupai Allah sebab Allah mempunyai sifat kidam. Sebab gak enak makhluk yang mempunyai sifat kidam. Makhluk itu kan gak ada terus enak. Lelah kidam kan gak ada permulaannya juga gak ada akhirnya. Bakok juga seperti itu. Terus tidak akan mengalami perubahan, terus tidak akan mengalami rusak itu jenis bakok. Dengan mengadakan sifat bakok ini, makhluk tidak akan ada yang bisa menyerupai Allah. Karena makhluk tidak ada yang punya sifat bakok. Saat terusnya mukhalafatul qiyamu binafsi wadaniyah yang di sini sifat salbiyah. Jadi dengan adanya sifat salbiyah ini, maka sesuatu yang diserupakan dengan Allah itu tidak akan bisa menyerupai Allah. Karena selain Allah tidak akan ada yang punya sifat ini. Wa ya utai salbiyah iku al-gidam. Gidam mana disik bakok mana ini tetap mukhalafatul hawatisi bedani lil hawatisi mana yang bera-bera makhluk gak bodoh karo makhluk. Wal qiyamu lan jumeneng binafsi kan dati kan dati
Allah qiyamu binafsi kan maknanya Allah tidak membutuhkan tempat, Allah tidak membutuhkan yang mau mewujudkan. Ya seperti Allah terus Allah dewi. Wal wahdaniyah kan wahdaniyah kelima. Maknanya siji wadanya. Li annaha krono sak temene salbiyah. Iku tunfi nafi'ake apa salbiyah. Iki ana keterangane bener. Kulama ing saben-saben perkara layaliku kang ora patut apa ma bihi kelawan Allah. Sifat salbiyah itu untuk menghilangkan sesuatu yang tidak patut pada Allah. Maknanya dedel ya, menghilangkan. Tentunya Allah manggon ning kono lha iku kan bisa ditolak dengan mukhalafatul lil hawa wa tisi. Allah niku besok ngalami rusak iku bisa ditolak dengan sifat bako. Allah mimbian enek sing gawe lha iku ditolak dengan aneki kita. Wa sab'atun utai kang pitu iku tu sama den arani apa sab'ah diarani sifatil maani ing pira-pira sifat maani. Sempitu yang terakhir diarani sifat maani. Wa dzati lan dzat. Sing maknani wa dzat. Wa ya utawi sab'ah pitu iku al hayat, sifat hayat maknane urip, kudrah lan kudrah maknane kuasa, wal ilmu lan ilmu maknane ngerti, tamtanane wal iradatu lan iradah maknane ngersakake. Wasam'u lan sifat samak maknane ngrungu, wal basyaru lan sifat basyar maknane ningali, wal kalamu lan alam maknane ngendika. Dawuh. Wa yalzamu lan tetep minha saking sab'ah apa wujubu ittisafihi wujute persifat wajibe persifatane Allah bisa bein kelawan sifat itu ukhra kang ya tu sama kang diarani apa sabein ukhra diarani maknawiyatan ing al maknawiyata ing sifat maknawiyah dengan adanya sifat tujuh ma'ani niki maka nanti akan wajib untuk timbul lagi sifat tujuh yang lain jenenge maknawi manawiyah. Jadi sifat maknawiyah ini adalah sifat yang timbul karena adanya sifat ma'ani. Nah ini nengkono sendur menggak disebut nih, tapi nengisar ternyata disebut. Wa ya utai maknawiyah atau sab'in ukhrawi iku kaunhu hayat. Kaunhu anane Allah iku hayan datkang sugeng tukang urip sugeng ya iku kaunu hayan iku enak sebab Allah mempunyai sifat hayat. Allah niku mempunyai sifat hidup karena Allah mempunyai sifat hidup pasti Allah iku zat yang hidup. Nah, Allah zat yang hidup niku kaunu hayat. Qadiron lan qadiron kaunu qadiron kaunu ne gak disebutne wis melok nang ngarep. Nah, qadiron niku ada karena mempunyai sifat kudrat. Allah niku duwe sifat kudrat maknanya Allah itu berkuasa. Dengan Allah mempunyai sifat kuasa ya, maka Allah itu zat yang berkuasa. Paham caranya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kan terkadang lek gak tau ngaji tau wong karena bingung. Nggih. Nerangne niku bingung. Kadang gak nyaut, ya apa aliman dan kaunuhu aliman iki metu karena dari sifat ilmu Allah ini punya sifat ilmu, ilmu mana yang tahu karena tahu maka Allah itu zat yang mengetahui kaunuhu aliman maknanya Allah itu zat yang mengetahui nah ilmu tak maknanya mengetahui tak. Ilmu ini cara maknanya itu masdar, masdar itu adalah pekerjaan nah, aliman itu maknanya isim fa'il ya, tidak dari lafadz itu sifail berarti orang yang melakukan pekerjaan. Contohnya kayak dorbun maknanya pukulan. Dorbun itu pukulan. Orang yang memukul jenenge dorbun. Adanya dorbun karena ada dorbun. Adanya yang memukul karena adanya pukulan. Adanya Allah itu mengetahui karena Allah mempunyai sifat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Muridan maknane kang ngersake iki sangka iradah. Sami'an dat kang midhangetaken. Nek sam'an tok kan maknane mendengar. Nek sami'an dat yang mendengar. Basiron kang mirsani dat kang mirsani mutakalliman dat kang dawuh utawa ngendika.
Aiman subatun tegese den bangsake li sifatil maani maring pira-pira sifat maani. Li annahu krono satemene kelakuan iku layasihu rasah apa ittisafuhu persifatane Allah bikauni kelawan anane Allah iku aliman ngalim atau anku aliman zat kang alim. Iki isim fa'il ngene maknane kang alim, zat kang alim ngerti. Masalan umpamane kelawan umpamane illa idza qoma angin nalikane jumeneng bihi kelawan Allah apa al ilmu sifat ilmu atau tahu ilmu tahu wa hakadalan sak terus. Dadi sifat sifat maknawiyah iku dinisbatkan ya, diarahkan sangka sifat ma'ani sebab ya, Allah niku menjadi alim umpamanya ya Allah niku diarani alim yang mengetahui iku tidak akan terjadi kecuali karena Allah niku mempunyai ilmu karena mempunyai ilmu maka disebut alim ya. Jadi Allah niku kenapa Allah itu dikatakan sebagai zat yang alim yang mengetahui karena Allah itu mempunyai ilmu supaya mau lah mulut supaya mau waktu sammalan din arani aidan halih maneh apa akhul apa ki apa ahwa ahwalan ahwalan ing tingkah maknawiyatan kang bangsa maknawi sifat maknawiyah niku anak sengarani ahwalan maknawiyah wastihalatan lan wastihalatan addadiha lan mukhalif pira-pira lelawanane maknawiyah dadi yo enek sifat wajib yang berupa maknawiyah berarti yo enek sifat mukhal dari maknawiyah alaihi ngatasi Allah wa ya utawi istihalatan atau addadiha sebalik ini iku kaunuhu mayitan kaunuhu anane Allah iku mayitan mati Allah mati gak mungkin ajizan Allah iku kang apes gak mungkin apes iku lemah ya lemah iku maknane soal soale apa mu kudrah nanti Allah gak mampu areng gawe bumi gak iso gawe makhluk gak iso iku ajizan jahilan Allah iku wong zat kang bodho iku ya gak mungkin mukrohan Allah kang den peksa itu sualiane karo irodah berku menghendaki ngersakne apa iso tidak dipaksa umpamane gawe bumi karena terpaksa enggak lo gawe langit karena terpaksa enggak lo gawe matahari karena terpaksa enggak jika Allah menciptakan itu bukan karena Allah butuh enggak Allah menciptakan itu bukan karena ada sebabnya enggak aku tak nggawe swarga deh lo tak nggawe sebabe apa itu kau tak nggawe sawisane wong sing anu wong semana tahu enggak Allah menciptakan itu bukan karena ada sebab yang mengharuskan Allah menciptakan Allah menciptakan itu bukan karena Allah itu butuh pada yang diciptakan dan Allah menciptakan sesuatu itu bukan karena terpaksa contohnya kan aku nggawe swarga ya kayak terpaksa karena apa ini untuk menyediakan orang-orang yang manut mau langsung manut mulai gak ini swargo gak penak kalau kan terpaksa tidak seperti itu sebab Allah ini bebas Allah ini sakar pede diri karena Allah ini gak bisa diatur kue ndungo orang gak mandi ini ku mana ndungo gak dijabai wis ndonga beberapa tahun bolak-balik ndonga kuwi ya panggil gak dijabai sebab Allah niku gak kena mbok peksa karo ndongamu karena Allah niku mempunyai sifat apa iradah Allah niku gak bisa dipaksa ya Allah aku kudu ngene gak iso ya dadi oleh ndongamu gak mandi kuwi kudune bangga aku insya Allah gak kena tak peksa kowe njaluk apa-apa gak keturutan wane pengen ngene gak keturutan berarti Allah niku tidak sesuai dengan keinginanmu. Karena kamu hamba, ya berarti Allah gak iso apa itu? Gak iso mbok Allah aku kutusuk ngene, kutusuk ngene ternyata kenyataannya ora. Itu berarti menunjukkan Allah niku hebat, gak kena dia, gak kena diatur. Bismillahirrahmanirrahim.
Mau sekolah lulus oke ini kudung ini, kudung ini, kudung ini. Ternyata kenyataan orang lain itu kehendaknya Allah. Allah tidak mengendaki seperti itu. Tapi ya kok ngono, ya Allah itu sakar pede. Gak kena dipaksa. Karena mukrohan itu mustahil. Ya. Iso wae umpamane meskipun kowe dadi wali terus ndonga njaluk ngene ya ngene kudu turuti guys. Allah niku sak kabeh. Karena semua yang ada di alam ini ya semua ini adalah miliknya Allah dan Allah bebas ngatur melalui itu ngapak-ngapakne milik ya Allah itu bebas kecuali lah alam ini milikmu Allah ngatur gunamu lebih salah lah Allah buat jaluk ora dikekne gunamu jaluk ora dikekne karena sing buat jaluk iki gone Allah. Dong ya. Dadi wong donga, wong ibadah, wong istighosah kok kadhi coba ya karena Allah enggak bisa dipaksa meskipun kita dengan doa ya. Karo perkara iki enggak bisa dipaksa. Karena Allah tidak mukrohan. Allah niku muridan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tinggi kuat niat. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, kita mengalami sesuatu yang merasa agak sesuai karo kabeh ati. Ini itu menunjukkan Allah enggak bisa diatur. Kowe sapa wae presiden kan karepmu pasti pernah melakukan apa mengalami sesuatu yang enggak sesuai kehendak. Ya wis dihitung rencana mateng. Danane enek apa-apane disiapne karena kenyataannya enggak sesuai perhitungan. Iku Allah membuat seperti itu. Allah enggak bisa diatur. Kowe nandur-nandur ya wis mbok rabuk, wis mbok ben apik. Karepmu kan kowe ya kabeh hasilnya melimpah, hasilnya sesuai angan-angan musuh mbok hitung, tapi kenyataannya panennya enggak kaya ngono. Karena Allah enggak bisa diatur. Enggak bisa mbok atur karo rabukmu, karo obatmu ya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bebas berbuat apapun karena semua itu milik Allah. Fahasola mengko hasil opo arba'atu opo arba'ata asyara 14. Iki dadi opo kok Fatihah itu mabni kan ya. Dadi adat niku sing belasan niku mabni Fatihah. Tudomu dan kumpulake apa arba'ata asyar risitati maring 6 wa isrina lan 20 6 likur ya suluh hasil apa arba'una 40 14 ditambah 6 likur jadi 40 isruna utai kang 20 iku wajibatu 14 wis songkon di 14 wis songkon sifat maknawiyah. Maknawiyah kan itu wajib itu mustahil itu. Lah sing 6 likur mau 6 likur sing dhuwur mau sebelum ngitung maknawiyah. Nah, saiki dijumlah ini dadi 40. Lah iki kok pas dadi aku ECF dadak ngene. Isruna utai kang 20 iku wajibatun wajib. Wa isruna utai kang 20 iku mustahilatun mustahil. Amal jaisu anapun utai sifat kang jais. Jais ku maknane pernah alaihi ngatasi Allah Ta'ala iku fawahidatun mongko siji. Sifat jais Allah niku satu. Waya utawi jais iku fi'lu kulli mungkinin autarku. Ini gini ya. Awak tegi lah wis ngerti sifat jais iku bisa Allah urip iku gampang. Allah iku fi'lu kulli mungkinin ngelakoni saben-saben perkara kang mungkin. Watar kuhulan ninggal fi'lu kuli mungkinin. Falataj'ala yajibu mungko ora wajib alai ngatasi Allah apa fi'lun agawe atau ngelakoni untuk agawe wala tarkunan ora wajib apa tarkun ninggal. Min sawabin sangking ganjaran au ikobin uto siksa falahu mongko iku wenang kedui Allah ayu azaba yanto nyiksa sopa Allah ayu azaba yanto nyiksa sopa Allah atto iai wongkang to'at wongkang manut wayan amu wayun imulan aweh nikmat sopa Allah lil asyi marim wongkang maksiat
wala qabhalan ora ana jember iku maujud. Ora ana jember iku maujud fihi ing dalem ayu azziba ta'i wa yun imam asy. Lau fa'ala lamun lakoni sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono ayu azziba ta'i. Wa ing kana senajan ana sapa Allah iku layak aluhu orang lakoni sapa Allah ing dalik. Orang lakoni sapa Allah ing dalik. Dalik isine ayu azziba ta'i. Subhanahu kan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Fadlan krono aweh kanugrahan. Krono kanugrahan atau aweh kanugrahan minuhu sangking Allah. Walaisa lan ora ana apa kullu ma saben-saben perkara jaza kang menang apa ma iku waqa'a terjadi utawa tumiba apa ma bal ba'duhu bali utawa sebagian ma iku yaqa'u tumiba apa ba'duhu la mahalata halih mesti lil wa'di krana janji as-sadiqi kang temen katan imit to'ik kaya aweh nikmat wong kang manut atau wong kang tu'at wa ta'dzibil kafir lan nyiksa wong kafir lakin lali wujubihi tetapi ora krana wajibe 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 ana wimu apa sing lagi lama halatawi lama halatalil wa'di utawa utawa ke ayu hadziba ta'i kok hadziba tan imi ta'i karo takdibal kafir alaihi ing atasya Allah kama kaya perkara yakuluhu kang ucap ingma sapa ahli dolal sapa ahli dolal wong ahli sasar wa zulmi lan ahli zalim ini ya sifat syais tak terang. Dan kan harus petang dulu sifat wajib karena sifat mohon. Saya kira enak siji berarti kis yang ke-41 sifat jais. Jaisi Allah niku fi'lu kulli mumkinin atarku. Jais itu maknanya itu dilakoni kita juga bisa menerima akal. Gak dilakoni kita juga bisa menerima. Sebab kan wajib kan sesuatu apabila tidak ada akal kan gak bisa terima puji ini wajib. Bab tauhid ya, gak wajib itu udah dilakukan oleh ganjaran tinggal di seorang. Di bab tauhid beda dengan ilmu fikih. Nah, sementara muhal itu kan sesuatu apabila terjadi itu kita malah tidak bisa menerima. Contohnya sifat wajib Allah itu wujud, wujud. Berarti kalau sifat ini gak ada kita gak bisa terima Allah kok gak wujud. Ini kan gak diterima akal tuh. Akal sehat gak percaya Allah kok gak wujud. Nah, mulanya wujud itu juga mewah. Wajib bukan wajib lah dilakukan oleh ganjaran yang tersepam ya soalnya itu muhal. Nah di tengah-tengah antara yang muhal dan wajib kita ada jenis jais. Jais ya Allah ini ku melakukan sesuatu semungkin. Mungkin itu sesuatu yang bisa terjadi atau tidak. Contohnya awakmu. Awakmu itu biar saat dulu lahir ke arah dati lanang atau wedok oleh para dati wedok. Dati lanang ya oleh. Ini jenis sifat ya. Bahkan ini awakmu mbiyen sadurung wujud ki Allah juga bisa mungkin itu awakmu mungkin ya diwujudne ya mungkin tetap tidak wujud ya mungkin mulane Allah itu bebas melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkan sesuatu yang mungkin. Jadi kowe engko mamane awakmu mbiyen gak diwujudne itu tidak masalah berarti akal juga menerima seumpamane kok wujud akal juga menerima. Tak mungkin ni sengar terjadi. Wei besok itu rabi atau ora. Rabi kan hukumnya jais ya. Maksudnya jais itu dikembalikan lagi ya. Karena juga tidak termasuk sifat wajib, juga tidak termasuk sifat mustahil. Besok seumpamanya kowe itu dikersakne rabi, kita juga bisa menerima. Tapi tak usah umpamanya Allah mengendaki awakmu gak payu-payu gak rabi. Wah itu yo kita yo akal yang menerima. Allah bebas. Kau yang ngerti kayak gini, gak apa-apa, kau yang ngerti kayak gini, gak apa-apa. Itu sebenarnya sifat jais. Nah, kalau malah disebut nih, Allah ini itu seumpamanya anak orang mu'anud, ya orang doa, dia sergap sholat, sergap ngaji, itu disiksa. Gak masalah.
Duri ngono ya. Sementara sewalee wong sing ahli maksiat iku dikek nikmat juga tidak masalah. Karena menyiksa orang yang taat iku hukume ora mustahil. Ya. Memberi nikmat orang yang maksiat iku ya juga ora mustahil, ya juga tidak wajib. Bebas Allah, karena ini sesuatu yang mungkin atau sesuatu yang jais. Lainnya nyuwun sewu kita niku gak oleh meremehkan wong sing bawa mari sembah salat. Ya, pomane sampai ngina-ngina wong sing urung salat, urung poso, urung gelem ibadah. Dan gak tidak mana belum tentu dia yang tidak ibadah nanti lep apa itu nang akhirate luwih sengsara daripada kita, belum tentu. Karena Allah mempunyai sifat jais. Ya. Tapi ya Pak, ya karena tapi kita juga boleh terus meremehkan berarti rasa taat. Karena yo taat kita tidak menjamin, tidak disek, tidak disa. Yo pancen juga menjamin. Tetapi Allah kan janji. Wong sing taat bisa tak kei nikmat, yaitu berupa surga. Wong sing gak taat bisa tak kei neraka. Hanya ancaman kei neraka. Iki kemungkinan terjadinya janjinya Allah niku kemungkinan terjadi sangat besar sekali karena Allah tidak akan mengingkari janji. Kira janji ini bisa Allah ya. Boleh taat tak kayak swarga, boleh gak taat tak ancam neraka. Kira janjinya Allah ya yang disampaikan Rasul. Dan Allah tidak akan mengingkari janji. Seumpamanya nanti anak orang taat kok mampu neraka, berarti dia ada maksiatnya. Mungkin taat oke, tapi pernah maksiat, mesti ada maksiat. Tapi cara gantinya misalnya mungkin enggak disiksa, ya mungkin karena Allah mempunyai sifat jais. Tapi janjinya Allah, insya Allah tidak akan diingkari oleh Allah. Jadi tujuannya taat tadi tetap ada gunanya karena Allah sudah berjanji. Dan Allah tidak akan mengingkari janji. Tapi kita ya tidak boleh meremehkan wong sing anu ku mesti disiksa, belum tentu karena Allah juga mempunyai sifat jais dan sifat Rahman Rahimi Allah. Ya, sifat rahmati Allah niku sangat luas sekali. Allah berhak memasukkan orang ahli taat ahli maksiat ke surga. Ya, Allah memaafkan dia meskipun dia tidak tobat. Bisa saja. Karena itu sifat jais. Dong iki. Jadi Allah memberi nikmat orang yang taat itu bukan karena taatnya, itu karena fadl dari Allah. Jadi bal ba'du yaqwa wa laisa kullu ma jaza waqa. Tidak semua perkara yang boleh atau yang wenang itu pasti terjadi, tidak. Contohnya kalau nenggone memang Allah wenang memberi nikmat orang yang taat, Allah wenang nyiksa wong sing tak wenang. Niku tidak semuanya pasti terjadi, tapi sebagian terjadi, sebagian tidak. Terjadinya bukan karena Allah harus membalas baik orang yang berbuat baik, bukan karena itu membawa itu berbuat baik kepada orang yang membawa orang yang taat itu bukan hukumnya wajib, tapi itu karena fadlnya Allah, karena kebaikan Allah, bukan wajib. Wajib ini contohnya, nah, aku kula surat wajib kudu surga. Tidak seperti itu. Tapi kita surga itu bukan Allah wajib memasukkan kita ke surga, tapi karena adalah kemurahan Allah. Sama ini kayak ya Allah.